sobat bonsai. Setelah 2 minggu kita menyelamatkan kelapa ini, akhirnya tumbuh tunas juga, akarnya pun sudah mulai banyak, tinggal proses memperbesar akar supaya akar ini bisa berkembang besar. Kita rubah posisi akar supaya makin berkembang. Setelah akar berkembang, baru kita bongkar pelepah-pelepah ini agar menjadi bonsai yang baik dan bagus. Akarnya sudah tumbuh berkembang, tinggal satu akar yang kecil lagi untuk kita perbanyak supaya hasil dari kelapa ini bisa bagus hasilnya. Kita suburkan dulu akarnya, sobat bonsai.